Pada badminton video tutorial part 1 ini, saya akan menunjukkan secara cepat bagaimana cara melakukan teknik badminton dengan benar. Halo pecinta badminton channel Indonesia dan pecinta badminton teknik dimanapun kalian berada. Saya kepala pelatih PB Kusuma Tangkas dan pemilik PB Kusuma Tangkas. Kali ini akan berbagi tentang badminton teknik di video badminton tutorial kali ini. Bagi kalian yang sudah mempunyai kekuatan yang cukup pada otot bris meskipun belum terlalu kuat, saya akan menunjukkan pada badminton video tutorial ini bagaimana cara melakukan sebuah teknik mengandalkan bris dan genggaman, atau cara memegang raket yang benar. Gabungan antara cara memegang raket yang benar dan menggunakan kekuatan brace bisa menghasilkan sebuah teknik yang luar biasa. Pada badminton video tutorial part 1 ini, saya hanya mengkhususkan bagi kalian yang mempunyai kekuatan otot brace yang cukup, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Nantinya pada badminton video tutorial yang part 2, saya akan tunjukkan bagaimana cara memanfaatkan kekuatan otot forearm bagi kalian yang sudah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Simak baik-baik ya, supaya kalian bisa mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan otot kalian dalam melakukan teknik yang benar. Yuk kita lihat langsung peragaannya. Itu tadi bagaimana cara melakukan teknik badminton dengan benar berdasarkan grip atau cara memegang dan kekuatan otot yang lumayan kuat. Jadi belum terlalu kuat ataupun tidak terlalu lemah. Ada 3 nantinya video tentang badminton tutorial yang cara yang benar dengan kekuatan otot yang bervariasi. Saya kepala pelatih dan pemilik klub PB Kusuma Tangkas, mohon izin dan terima kasih.